Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Hey, what's up guys? Mara dekat sini. Hari ini aku nak bawa anak aku. Hari ini kita tak ada pergi plan untuk makan-makan. So hari ini aku bawa anak aku pergi Kidzuna. Kalau korang pernah dengar Kidzuna, bukan Kidzonia eh. Kidzonia tu dekat IKEA tu. Jadi Kidzuna dekat Aeon Seremban 2. So masa mula-mula kita orang datang tadi, masuk tak mahal, berapa ni? RM14. So weekdays RM14, weekend RM19. Apa? Macam mana? Weekdays RM14, weekend RM19 per entry. Weekdays RM14, weekend RM19 per entry. So kita orang datang masa weekdays. So RM14 je lah per entry. Mainlah sampai lebam, sampai pukul 10 malam kan? So kita orang datang dalam pukul 5 tadi. So anak aku still tak nak balik lagi. So dekat sini tak adalah power sangat macam Kidzania, tapi untuk korang yang nak macam bajet-bajet murah sikit yang boleh bagi anak korang main sepanjang hari, aku rasa ni lah tempat dia. So dekat sini macam korang boleh nampak macam-macam permainan ada lah. So lompat, semua ada. So bagi aku tempat ni sesuai lah untuk kanak-kanak and untuk mak bapak yang nak relax, nak lepaskan tension, nak duduk-duduk, nak tengok anak main. Itulah sesuai. So aku akan review tempat ni and kita tengok review. Okay, peace, bye. Banyak fun stuff dekat Kidzuna Aeon Seremban 2 ni yang korang boleh buat. Korang hanya perlu bayar dengan bayaran yang murah, iaitu RM14 weekdays and RM19 weekends per entry, which means tak ada limit waktu bermain sampai pukul 10 malam. That's why ianya berbaloi untuk anak korang. As for Zahin, dia ni aktif gila, meaning ambil masa untuk penatkan dia. So tempat ni sesuai sangat untuk kita orang. Ada variety permainan to choose from. Yang pertama ada sudut kreativiti, yang ada macam pasir pantai nak bentuk objek. Ada juga tempat sambung-sambung bentuk nak jadikan istana or whatsoever. And ada juga kereta dengan track, and even ada alat muzik untuk mengembangkan bakat anak-anak. Permainan yang ni pula adalah favourite anak aku. Dia berulang-ulang kali pergi kat sini, terlompat-lompat and baring kat dalam ni. Kat sini ada slide, satu yang isi angin macam ni dan satu lagi yang slide biasa. Happy gila Zahir main kat sini. Risau pula kalau dia tak nak balik. Lastly, kat sini juga ada some sort like sudut kejaya. Anak-anak boleh jadi ahli bomber and dia siap ada fire department and truck bomber dia orang sendiri. Selain itu, dia orang juga boleh jadi penjual sushi, boleh jual burger, boleh jadi doktor, boleh jual bunga and bermacam-macam lagi pekerjaan yang boleh dia orang pilih. And aku rasa itu sangat fun lah untuk dia orang kat sini. Okay, itu sajalah video YouTube aku untuk kali ini. Kalau korang suka video ni, please hit like and subscribe.
And kalau korang nak datang sini, aku juga ada sediakan details kalau korang tergerak hati nak bawa anak korang ke Kidzuna Seremban 2 ni. Okay, Assalamualaikum dan peace.